Tapi kalau jalan kaki sih harusnya tiwas sih kalau jalan kaki sih circle kayak begini ya. Kita nggak butuh. Oh, ada orang. Woi lu, woi lu, gua tabrak lu. Woi lu, woi lu. Woi lu, gua tabrak. Mangap FC, welcome back, Mangap. Tabrak ragu-ragu dia, Mang. What's up, Mang? Balik lagi sama Bang Lu. Bakale X. Oke, kita lanjutin PUBG Mobile-nya hari ini. Gua mau review skin AKM yang sebenarnya udah dari event Halloween lalu ya. Cuman gua sebenarnya itu udah dapet udah lama, cuman gua baru inget gitu di inventory itu gua ada skin AKM yang belum gua buka gitu. Jadi gua baru buka terus ternyata skin AKM yang Halloween ini kalau ngebunuh orang atau ngekill orang dia akan berubah jadi scarecrow ya, atau jadi kayak yang buat ngusir-ngusir burung di apa namanya di sawah tuh, namanya scarecrow. Gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, apa orang-orangan ya apalah, gue nggak tahu, pokoknya kayak gitulah itu. Jadi terus kalau lu ngekill ada nama lu di pojok kiri itu, misalkan siapa nama lu A, tapi ada kayak ada fontnya berbeda gitu loh, jadi kayak kereng aja warnanya. Yaudah kita coba aja nih skin AKM nih, kita joss apa kagak gue juga nggak tahu, langsung aja let's go. Kita langsung menuju ke Impala ya. Gua tadi waktu apa pesawatnya keluar, gua langsung pencet apa jam gitu. Langsung turun ngebut ke Impala. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat AKM ya, karena AKM sebenarnya sih enggak susah dicari sih ya. Bangsanya AKM M4, M16 itu satu jenis lah maksudnya. Tapi ini kok lumayan gitu, 4 orang. Jadi AKM kayak gitu macam rifle gitu, maksudnya bisa didapetin lah, nggak gitu sulit. Ini ngapain gue turun di lantai 2, Pak? Ya ada P18C nih. Boleh nih Glock nih. P18C biasa orang sebut Glock ya. Karena ini mirip banget senjatanya sama senjata di Counter Strike. Di mana di Counter Strike itu senjatanya juga mirip gitu kayak bukan mirip, emang sama sebenarnya sih ya. Cuman bedanya di sini tuh bisa auto gitu. Di kalau di CS cuman bisa single sama burst gitu. Sekali pencet keluar 3. Di sini single sama auto doang. Ya beda-beda game, beda feeling lah ya. Cuman gua enggak tahu aslinya Glock apa gitu. Single apa auto gua juga enggak tahu. Tapi kita udah dapat uji ya. Walls dapat uji nih. Oh, oke. Okay. Ada panggilan di situ. Mana tuh orang tuh? Oh, tuh dia tuh. Enggak ada yang kena dong. Lah ini orang kagak mau apa gitu ngelut apa ngelut lawan apa ya? Halo? Ya malah ngendok ke atas, dikira gua kagak denger kali. Gua denger kali, boy. Ah, kena lo. Mana tuh orang tuh? Gua kerja di shotgun double barrel. Tiwas gua one hit. Nah. Oh, pistolan. Murai gacor, welcome. Bebek. Murai gacor barangnya masih kismin, pantesan dia minggat dari tadi. Oke. Kita ada M16 nih, pakai dah. Sementara mang kita nggak ada rifle daripada shotgun double barrel kan. Miramar shotgun mati aja lah. Orang jarak tempur jauh-jauh, shotgun mau gimana ceritanya kan gitu. Oke, kita mencari lagi AKM ya, harus dapat nih. Kalau nggak dapat AKM, buat apa gitu? Kita mau review skin AKM terbaru nih, tapi AKM nggak ada gitu, mau ngapain? Aduh. Shotgun yang paling gua enggak demen tuh saw off tuh. Jijik banget, jijik gua sama tuh shotgun. Ada step, ada step. Taruh step, Bang. Oh, itu dia. Oh, G Simpson. Kayaknya bot ini. Kayaknya nih bot. Bot. Please bot AKM dong. Mau dong AKM. Oke, dapat AKM langsung. Bentar. Kita uji jangan dibuang dah. M16 mah di sini enggak gitu ya. Uji si milik kita, the best Marco Jos nih. Mana ini musuhnya, pada kemana? Gue juga nggak tahu, Mang. Gue denger step orang loncat. Ada itu orang nembak siapa ya? Di dalam sini ya? Coba kita gerbek sahur dulu. Ada nggak sih orang? Kosong, Mang. Di mana mereka? Itu tadi yang seberang rumah tuh ada nembak. Cuman masalahnya bukan nembak gua gitu, nembak siapa? Kita kasih dulu ya. Jengkol warteg versi Miramar nih. Kena sih harusnya sih. Mati nih orang nih. Aduh. Weh, dia ngintip liwat dong. Kayaknya kena sih tuh damage, cuman dia enggak mati.
push aja lah. Aduh, ini kalau ngepush begini enaknya pakai uji si milik kita nih dalam rumah. Oh iya kan, ngehil kan dia. Mana tuh bocahnya, kosong ya. Oh tuh dia tuh. Nah, uji tuh udah pertarungan buka pintu tutup pintu jarak dekat. No, no hope lah musuhnya. Serem tau gak uji? Uji vektor gils itu senjata. Kalau kalau WMP masih mendingan lah ya. Tapi kalau uji vektor itu kok jarak deket sih. Gak bohong tuh serem banget itu. Mati lu, face level 3 juga mati. Gak ngerti gue sama fire rate nya. Gak ada obat gitu kan. Mana nih kita ya? Kita ini dulu deh ya. Mencari sesuatu gitu, apa kayak action di jalan. Kita perlu banget nih asupan nutrisi-nutrisi tinggi dari loot dari musuh gitu kan. Senjata gue malah jelek banget jelek. Mana nih yang bisa kita lobby kan? Oh depan ada mobil. Depan ada mobil, tabraknya kali ya. Tabrak aja nih sama mobilnya. Woi, wah gak kena. Lah ini bocah gimana ceritanya? Tuh lihat emangnya kalau gua kill pakai AKM dia jadi scarecrow tuh ya, yang biasa ngusir burung di sawah tuh. Lu bisa lihat sendiri ya jadi scarecrow tuh ya. Jadi enak, bukan kotak mayat jatuhnya jadi scarecrow. Mantap juga nih AKM. Eh tuh depan gua lihat ada orang. Tabrak kali ini. Wah, tuh orang udah aba-aba itu, aba-aba mau nembak gue. Eh, tunggu. Mana tuh orang? Ah, tuh dia. Oke, game peko. Well, a cop. Gue udah gue jadiin ini dia emang orang-orangan sawah. Tuh, orang-orangan sawah tuh. Gila lo. Cemacem. Eh, kok bisa diambil not enough space? Ntar, apa nih? Kompe buang dah. Ntar kita cari macam-macam car aja M24 gitu. Drive lagi, let's go. Nah, sekarang kita ngejar drop nih. Ngejar drop di depan tuh. Kita akan rubah orang-orang menjadi scarecrow lagi. Jadi orang-orangan sawah nih, kita rubah paksa. Nih, jalannya kagak ada yang bener apa ya? Sulit banget, sulit. Tunggu, naik motor Tiger 8 juta, mamang. Joss ini motor. Kita gaspulnya dulu ya. Ada yang ngambil gak nih? Wah, ada yang ngambil dong. Gak bisa apa itu loot gue. Woi, punya gue itu, woi. Wah, gak boleh. Waduh, kena lagi damage gue. Kali 4. Wah, kabur dia. Gak kabur. Gue spray down pakai AKM. Jadi orang-orangan sawah. Mana yang mau ngambil drop gue lagi sini? Gue jadi orang-orangan sawah nih. Aduh, itu drop gue gitu kan. Lu semua tahu gua aja rebutan drop sama tim, apalagi sama musuh kagak ada. Kagak ada ceritanya tuh drop buat musuh ya. Tim aja rebutan apalagi musuh. Lumayan nih bos. Gua sih cuma perlu helm 3, face 3 sama AWM aja sih. Keperluan gua tinggi banget kayaknya ya. Udah diambil dong sama dia. Tinggal apa nih sisanya? Face 3 suppressor air enggak perlu bos. AKM itu hukumnya wajib ya pakai kompe. Udah wajib dah, kalian gak boleh otak-atik dah kalau mau menang pakai kompe gitu. Pakai suppressor sih, tiwas aja lah. Weh, kali 8. Oh, dapet ini dia, dapet apa ya? Dapet Rambo M249, tapi kita gak perlu Rambo kan. Kita cuman perlu sniper gitu, M24 lah, AWM. Eh, bentar, mang depan ada orang, ada orang. Nanggung gitu, udah sampai sini kalau gak ngelobin orang tuh nanggung gitu kan. Udah sampai sini, kita udah jauh-jauh loh. Kami ramar kok, ngelobin orang nanggung banget. Dia pakai burst fire M16 itu, ketara banget. Mana sih bocinya? Oh, itu ya di mobil tayo ya? Oh iya. Weh, hit banyak, gak mati-mati, kuat amat. Hah? Hit banyak, gak mati-mati, gimana cerita? Hah? By the way, ini makin siapa ya? Oh, itu gue liat tuh. Tuh, gue liat tuh. Lagi cacing kadal. Woi, hilang, gaib. Gaib bang, hilang. Kills. Ini dia ada ini kali ya. Wah, gaib ini orang nih. Dia ada kali 8 ya bisa nembak ke situ ya. Gua kok pakai kali 4 enggak kelihatan. Gaib. Coba kita. Oh, itu orangnya masih ada itu. Tuh. Ini harus di tapping nih jarak segini nih.
spray down mana ada yang kena, kak, jam segini. One hit, trigger, udah 3 hit itu. Yah. Yah. Eh, gue dengar suara mobil. Iya, ada mobil nih. Auto dia tuh. Eh, auto dong. Oke. Jadi teman-teman ya, untuk ngeledakin satu mobil kira-kira dibutuhkan 3 peluru AK. Aduh, bentar. Oke, udah aman. Diperlukan 3 peluru AKM ya. Sedangkan kalau peluru hijau itu bisa 2 kali reload. Gua enggak tahu 60 peluru apa 50 peluru, gua enggak tahu ya. Tapi kalau AKM itu cuma butuh 1 kali reload lah hitungannya lah ya. Emang parah sih damage penetration, armor penetration-nya AKM terlalu tinggi gitu. Groza sama. Beryl kayaknya harusnya sama sih karena pelurunya M762 kan. M762. 762. Tuh udah drop di situ. Harusnya mereka sama sih. Ini ada bisa enggak ya ini kita? Wih, ngebling mobilnya. Ini yang nge-lag gua apa musuhnya sih? Gua sih enggak mungkin nge-lag ya. Tembakin siapa tuh dia tuh? Wah, miss. Pas banget gerak dia. Wey! Wey! Yah, nggak mati dong, one hit doang. Eh, ada suara bagi si milik Kitty. Oh, tuh dia tuh, bentar tuh. Oke, 2 hit, pala, nggak mati. Gue nggak tahu kenapa. Coba kita, itu mungkin kenapa copot sekarang. Kenapa dia copot kali? Gue nggak tahu ya. 2 hit, pala, AKM nggak mati loh. Oh, tuh dia. Oh, gila. Oh, kuat sekali itu emang. Darmansi. Kita jadiin pengusir burung ya. Punya akar, kita perlu peluru AK nih, udah kan? Udah cukup. Perlu asupan nutrisi peluru AK gitu. Biar Josh, Marco, Josh, good, Mars, so good gitu. Kali 4 buang aja lah, buat apa ya, gak guna. Kita butuhnya kali 6 sama kali 8, itu ada orang tuh. Bentar, kita reload dulu. Biar nanti nembak kena, gak reload dulu. Please, Tenchen Games. Serius, Tenchen Games. Oke, Tenchen Games, thank you skill headshot ya. Besok-besok nembaknya udah ngaco lagi, Mang. Soalnya gue udah minjem nih skill Tenchen Games minggu ini ya. Circle-nya jauh banget lagi. Ini kalau jalan kaki sih harusnya tiwas sih kalau jalan kaki sih circle kayak begini ya. Kita ngabut aja. Oh, ada orang. Woi lu, gua tabrak lu. Woi lu. Woi lu gua tabrak. Mangap FC, welcome back, Mangap. Tabrak ragu-ragu dia, Mang. Ada pohon bukan yang ngumpet malah ragu-ragu. Kemana kita ya? Kesini wae lah. Nah, sini. Oh, depan lagi. Ini ada orang enggak nih? Coba kita berhenti sini dulu. Gua takutnya ada ada step. Mana ya? Bentar. Bener. Oh iya bener kan ada step kan? Wah, di atas sini nih. Gua ngerinya dia di. Wah, di mana? Sabar, Bang. Sabar, Bang. Kita pantau dulu nih step-step jahat ini nih. Kita pantau dulu. Takutnya mereka ada di sini satu nih. Emang ada satu sih, cuman di mana gitu? Mana step-step jahat? Enggak ada lagi. Woi, keluar dong. Gua kasih nih borax Kang Dadang nih, versi Miramar nih. Let's go. Kena kayak biar oh di dia. Jadi scarecrow jadi mengusir burung. Depan rame nih, Pak. Oke, tinggal 5 orang sama gua ya. 1 lawan 4 nih. Nih kita bentar gua mau ngintip barangnya si pengusir burung ada apa nih? Aduh, enggak menarik. Gua cuma peluru AK aja, udah cukup. Kita mesti ke depan nih. Aduh, caranya gimana ya? Puyeng bet puyeng gua nih, caranya gimana nih? Duh, takutnya di kanan-kanan sini masih ada orang gitu. Gua kiri ke sir itu, ke sandwich. Tapi kalau di depan doang orangnya aman nih. Maksudnya kalau di belakang itu ada yang baru lari, dia spray down, gua mati nih, Mang. Ah, gua masuk sini dulu dah. Saung dulu. Saung udah circle apa belum nih? Kayaknya sih udah sih. Udah gak ada orang kan nih? Ayo kita boosting dulu. Tutup mana sih? Nah. Boosting. Udah circle belum ya? Belum circle dong. Pedes, Pak. Woi, pedes banget. Belum circle ternyata, teman-teman.
Nah, sini dulu nih, mantep nih. Ah, oh, belum circle juga nih, harus ke traktor depan nih. Mudah-mudahan please di belakang gua enggak ada orang. Please, please. Waduh, siapa yang nembak? Oh, depan, depan, depan. Oh, depan enggak apa-apa yang nembak, depan enggak apa-apa yang nembak. Asal jangan belakang gitu. Kalau belakang enggak enak banget nih, mati gua. Soalnya belakang gua open gitu, Mang. Perlindungan traktor gua cuma depan doang nih. Traktor gua nih, defense di traktor merah yang bentuk kayak kelihatannya jelek bet jelek. I'm Tinkerbell. Oke, 1 lawan 3 kita. Oh, circle kita nggak jauh ya. Ini orang bukan sih? Mau ada mobil ya? Harusnya ada orangnya sih kalau ada mobilnya begitu ya. Sabar, menunggu. Circle 1 menit, kita harus sabar karena yang pertama kali ke circle harusnya mati sih. Kelihatan banget soalnya. Mungkin kita selama 1 menit, ini ada orang nih, Pak. Bentar kali ganti kali 6 nih, kali 6 nih. Ada orang ini. Nih. Oh, matikan. Oh, ini dia, I'm Tinkerbell. Welcome back, Tinkerbell. Selamat menjadi pengusir burung ya, Scarecrow ya. Oke, karena ada yang lempar api tuh. Nggak mungkin tuh api ngelempar sendiri kalau nggak ada orang ya. Jadi kita pantau kiri kita harusnya udah clear, harusnya. Nah, kanan kita nggak tahu nih. Aduh, ini yang di rumah enak banget, Pak. Punya posisi di rumah gini. Punya posisi di rumah gitu enak banget ini. Dalam rumah situ. Udah aman sentosa itu hidupnya. 20 detik. Nanti kita jalannya pas circle aja dah, pas circle closing deh. Jalannya. 20 detik belum ada tanda-tanda kehidupan yang signifikan nih. Mudah-mudahan belakang gua kosong dah, serius. Pas gua diri, gua lari, gua ditembakin dari belakang, nangis gue. Jelek gitu, mati-mati konyol gitu, gak enak. Nih, circle closing nih, Mang. Dalam 5, 4. Nih, siap ya. Ayo, gerak-gerak, circle udah closing nih, ayo. Nggak ada pergerakan loh. Oh, yaudah kalau nggak ada pergerakan gue gerak dah. Itu di rumah-rumah gue takut itu. Sini lu. Ngumpet lu. Di rumah-rumah gue takut itu kalau ada orang itu. Depan pasti ada orang sih di rumah-rumah situ sih. Mana nih kita jadiin dia pengusir burung ya. Orang-orangan sawah nih kita rubah nih. Oke. Waduh, circle-nya ke depan dong. Tapi yang di rumah juga harus keluar nih. Oke. Sabar menanti. Kiri kayaknya udah nggak tahu juga sih ada apa nggak. Gue nggak tahu apalagi ngepron di belakang traktor situ. Gue juga nggak ngerti ya. Yang jelas kita harus maju nih. Ini pilihan yang agak sulit nih ya. Karena kalau kita maju kita diri pun kita bisa langsung di spray down ini. Di late game ini nggak jelas banget emang gameplaynya. Mau gimana lagi gitu. Restrict play area 30 detik. Oke. Circle closing 30 detik, mau gak mau gue harus lari, gue boosting lu, fullin dulu, tanggung nih. Kali 4 kita udah gak pakai lagi. Mana nih musuhnya, woi? Wah, mereka udah pada di circle nih, Pak. Yakin gue. Cuman gue doang yang belum di circle nih. Bentar, itu orang bukan sih? Oh iya nih orang nih. Wah, hit palanya. Helm level 3 semua ya. Ah, dapet lo. Mantap. Wow, circle. Oke, kita maju, gak mau, lari aja. Pasti di rumah nih, gue gak tau rumah yang mana nih. Pasti di rumah nih. Apa di traktor? Wah, ini gak enak banget sih gue nih. Rumah apa traktor nih? Kiri udah. Oke, kiri udah gak. Oh, itu dia, gue liat. Gue liat dalam rumah sini. Oke, kita kasih jengkol warteg versi Miramar Kang Dadang, let's go. Keluar gak lu? Oh, keluar kan? Oke, let's go. Jadi pengusir burung di sawah. Oke, itu tadi gameplay AKM gua ya. Thank you banget nih kayak for watching. Jadi gitu ya kalau AKM yang hollow ya. Namanya hollow kalau enggak salah kan. Kalau abis kekill dia jadi scarecrow. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau lu suka video ini lu boleh like, terus share ke teman-teman lu udah Bang Alex, oke? Okay? Thank you. Bye bye.